Jika sudah rezeki di sebalik pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, sambutan ke atas jualan lemang masih tinggi. Ramai tidak mahu membakar lemang dan lebih selesa dengan membeli makanan tradisi itu kerana ramai adik-beradik tidak boleh pulang ke kampung kerana PKP. Tinjauan di Alustar mendapati peniaga lemang Zaim Abdullah tidak menang tangan menyiapkan permintaan pelanggan. Sangkaan awalnya perniagaan lemang pada tahun ini akan meleset, nyata silap. Kebiasaannya setiap rumah akan bakar lemang, adik-beradik ramai kan. Tetapi pada kali ini kita lihat ramai banyak yang beli sebab tak boleh nak ziarah sana sini, orang luar tak boleh nak mai. Jadi lemang lebih baik beli takat sebatang dua batang tu kan. Dia tak perlu nak bakar yang kuantiti yang banyak. Zaim mensasarkan penjualan antara 4 hingga 5,000 batang lemang sepanjang tempoh 2 minggu di awal bulan Syawal ini. Tambahnya, tempahan juga tinggi dari kalangan masyarakat bukan Melayu. Malah ada pelanggan yang membuat tempahan lebih awal menerusi panggilan telefon. Pembelian tu untuk dah sebab kita raya duduk di rumah. Lepas tu beli untuk makan dengan family sajalah. Dan nak beli banyak lagi membazirlah. Lemang pun kita dah selalu beli di sini, rumah pun dekat sini. Memang ini sajalah yang kita beli. Adik-beradik, kawan keluarga memang tak balik. Yang mana yang di KL apa-apa semua tu memang tak balik. Jadi kami sekeluarga saja yang ada kat rumah. Tapi okay. Nak jugalah rasa. Ya, tapi walaupun dalam keadaan ni, suasana sambutan hari raya tu kita nak jugalah sambut kan. Nak jugalah merasa lemang-lemang, ketupat dan sebagainya tu.